Hello guys, welcome back to Mirbro Gaming Channel Game Live. Dimana pada saat ini kita mau review Capitalis S516. Cukup tua ya, dulu servernya kalau di 510-an tuh di Aquamarine atau siapa gitu. Aku lupa apa, Google gitu aku lupa ya. Nah nanti, walah Gau Ranger ya. Nomor 3 loh, gak main-main cok. Berapa nih topamnya? Topnya udah 100 juta lebih ya guys ya. Wow. Gigi. Gigi. Kimi. Aku gua. Wah, gua kayak siap. Satu KS. Satu KS. Oh enggak. Dua KS pasti. A2KS kan? Oke. Okay. Satu. Nggak ngambil metal bed, nggak ngambil bengku, borosnya. Oh. Mungkin beli ya, bisa jadi beli. Oke. Okay. Udah skip metal bed UR, mending ambil di comeback atau ambil atomic aja ke depannya. Oke. Okay. Ya tiketnya dulu. Oke. Okay. Buat next banner king gilana gantiin siapa? Oke. Okay. Pertama, udah skip metal bed, mending ambil di comeback atau ambil atomic aja ke depannya. Pertama, balik lagi ya. Ini kalau aku memposisikan diri yang punya ID-nya, ya. Jadi kalau aku main, jadi kamu, ya. Gampangannya kayak gitu ya. Dengan kekuatan 100 ribu fans. Ya. Tapi 100 ribu fans itu juga nggak bisa ditelan mentah-mentah. Karena ya nggak tahu ID-nya beli atau nggak. Atau kamu top up mungkin nerusin dari 80 ribu jadi 100 ribu. Oh, 90 ribu. Ya, gue nggak, intinya nggak ngerti kekuatan top up lu itu berapa. Ya, itu yang pertama. Terus, kalau gue jadinya dengan ID yang kayak gini, ini dulu ID-nya kuat banget ya ini. Lihat nih, A2, ini bekas sultan ini yang main pasti. Pasti bekas sultan. Kenapa kok kelihatan topamnya ngeok ya? Kemungkinan beli ID atau enggak, gimana gue nggak nanya di sini ya, salahnya. Ini dia A2, tapi habis itu nggak ngambil bengku. Ininya juga nggak A2, ininya A1, ini juga A1. Jadi kemungkinan besar nerusin atau mainnya yang sedikit melorot. Nah, udah itu aja dua kemungkinannya. Terus skip metal bed UR. Kalau ngambil di comeback dan kamu mampu, monggo. Nah, cuman kan ini ada king nih, ya. Udah pasti ngambil king. King itu 180 plus KS ya kalau nggak salah. Itu berarti kalau metal bed nanti bisa-bisa berarti kamu ya. Karena habis king, atomic, heal, wah itu nanti tengah-tengahnya ada metal bed, wah horror ya. Nah ini pertama skip metal bed UR kalau ngambil di comeback. Kalau aku pribadi dengan kemampuanku sebulan top up itu nggak kuat sampai 3-4 juta, mending skip. Itu yang pertama. Terus atau ambil atomic aja ke depannya. Ya udah pasti kejawab ngambil atomic aja. Karena metal bed sama atomic itu biasanya memang di, nggak tahu kenapa dari zaman SSR Plus itu memang mereka dipertemukan untuk nggak jadi satu tim. Pasti bentrok, nggak tahu kenapa. Karena duelist 2 atau 3 itu agak ngerusak tim sih, jujur ya. Nanti kan tim keduanya di mana pasti Sonic itu masuk. Ada nanti ada si atomic misalnya. Ah, nanti kalau 3 memetal bed wah hancur line up-nya. Core-nya yang susah ngikutinya ya. Cuman kalau misalnya core-nya kayak Dragonic itu ya bisa-bisa aja sih, bisa diatur ya. Cuman ya kulit ya. Terus buat next banner king di line up gantiin siapa ya? Udah jelas gantiin ini. Sementara biasanya itu 100.000 itu bisa nge-build 2 3 karakter full SAC harusnya. Full tengah ini full. Gak full rata berarti. Loh. Nah kan rata harusnya ada. Nah kebagi ya.
Jadi sesuai ya. Jadi tiga karakter yang kebuild ya. Satu full, nyaris full, kurang satu. Kurang satu enggak nyaris, jauh ya. Ini nah, cuman 3,5 ya. Ini setengah. Ini hampir jadi ya. Ini juga setengah sih sebetulnya ya. Anggap aja 3 lah ya, 3 karakter yang full SAC. Dan itu sesuai dengan perhitungan 2-3 M4 harusnya. Cuman ya nggak tahu nih larinya ke alokasinya kemana. Apakah di talent dinyalain semua? Iya yeah. Nyala. Enggak. Nah ini nyala nih. Ini masih nyala nih. Ini gak usah dinyalain gak apa-apa ya bang ya. Ini mahal ini ya, 45 loh. Itulah kurang lebih ya. Next Banner King di line up gantiin siapa? Kalau dengan Corboros, gua pribadi sih kayaknya ini yang hilang. Kalau aku ini yang hilang, mending coba masukin yang lain. Cuman kalau misalnya damage-nya Suryu nggak cukup ya Tatsu masuk, kemungkinan G4 yang dihilangin. Soalnya ini G4-nya nggak KS. G4-nya nggak KS, A1 lagi ya, komplit ya. Jadi ya kalau gue pribadi sih mungkin antara G4 atau Tatsu sejauh ini. Ini tetap bagus ya, ini soalnya dibuild. Ini nyopotin ini aja mahal loh. Belum ini nanti kalau dipindah. Sakit. Itu berapa? Max star ya? Ya gitulah. Kalau aku antara Tatsu sama G4 yang pasti. Perlu ambil kill atau enggak buat speedster? Karena udah ada speedster, udah ada 3 ZM FF Sonic UR. Jawabannya iya. Kalau kamu namanya Arena, di sini udah konteksnya udah pasti ke Arena karena kamu top player. Itu pertama. Kedua, kalau kamu main casual aja, nggak usah ngambil, nggak apa-apa karena kamu udah punya 3. Tapi kalau gini, sorry, salah. Nomor 1, kalau kamu misalnya, sepele duit, 3 juta, 4 juta, sebulan, ambil. Kalau mau ngikutin meta, sok. Cuman kalau dilihat dari line-up-nya, ini A1. A1 ya, harusnya sih kurang lebih aku tahu lah ya. Kuatannya. Nah, itu ya, mau skip boleh. Kalau kamu mending, nah, kalau udah jawab mending, nggak usah ngambil, nggak apa-apa. Atau minimal A1. Gak usah KS gak apa-apa. Gak KS gak apa-apa. Yang penting punya. Apakah bisa di skip? Kalau dilihat dari kekuatannya sih kayaknya mending skip ya. Soalnya udah punya ya udah. Lanjut aja. Terus perlu summon subterranean SSL atau enggak karena ada awaken stone-nya? Jujur, enggak. Enggak. Jujur, kalau mau aduain ini boleh kalau misalnya punya nanti. Kita udah gak kepake bang. Ya kepake paling tim 3. Berarti 18 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Udah gak butuh Citeo. Citeo disumon cuman buat masukin figurin. Kalau merasa kamu butuh nggak apa-apa, tapi kalau gue sih bisa skip. Kalau misalnya nggak ada pilihan lain ya masukin aja nggak apa-apa buat ngelengkapin. Buat ngelengkapin aja. Nah, kamu merasa butuh ngelengkapin nggak? Kalau nggak merasa ya nggak usah. Tapi kalau merasa butuh ya gas. Saya minta saran buat kedepannya hero apa aja yang diambil sama fokus berita apa? Oke. Kalau aku pribadi, ini line up itu udah bisa dibilang semi tamat end game. 3 tim udah kebentuk. SAC 1 tim udah. Nggak bisa di split karena ini aja masih belum nyentuh ID ku dengan top up yang ID ku yang jauh lebih dikit. Jadi harusnya ini maintainnya itu maintain tambah melempem. Grafiknya dulu mungkin bekas ID Sultan terus lama-lama menurun karena ini kelihatan banget. Dengan top up segini dan server yang lebih mudah dari gua dulu ya. Dari ininya. Ini punya gua itu dulu kayaknya nggak sampai 100.000, kalau nggak salah 88.000 dan itu server 500. Ini gua ngebandingin karena gua udah pernah main dan top up-nya udah hampir nyerempet ini, ya. Itu SAC-nya punya gua jauh lebih banyak. Terus, ya ini resource-nya sih harusnya menang, coba nih dilihat. Dari sininya kelihatan biasanya. Nah ininya jauh, ya. Jauh, yakin. Ini kan saat ini ya, April 2024. Waktu itu aja, aku waktu pensi aja itu, 2023 itu udah hampir 20.000, 23.000 apa ya kalau nggak salah. Ya, itu. Ya. Kenapa?
Kenapa aku bisa kayak gitu? Di ID-mu ini yang notabene bekas ID Sultan. Ini kelihatan banget nih, SSR Plus-nya A2 semua soalnya. Dan SHC-nya nggak nutup. Karena apa? Orang-orang ngabisin duit itu cuma buat ngambil A2 plus KS tapi lupa sama SHC-nya. Ya, menang-menang aja sih. Cuman, kalau misalnya gue ngikut ngambil A1 plus KS itu bisa gue lawan. Soalnya punya gue lebih solid lineup-nya. Dari segi resource juga. Ini coba, ini harusnya udah level 4 ya kalau emblem ya. Nggak mungkin enggak ya. Ya, ajar ya. Nah ini kalau gue pribadi, sayangnya ya. Kedepannya ambil apa? Kalau kamu kau mendang-mending, top up nggak sampai 3-4 juta sebulan, kill skipable. Comeback Metal Blade udah jelas nggak mungkin. Ambil King, Atomic, soalnya ini bentar lagi expired. Bentar lagi tergantikan, bukan expired lah. Jangan, expired terlalu sadis ya. Tergantikan ya, ini agak semi expired nih, udah mulai kegeser tim kedua ya. Masih bisa dimasukin tim 1 tapi udah pergerakan masuk ke tim 2 ini masih bisa tim 1 jelas. Masih kuat, A2 soalnya. Ini juga A2, bagus. Sementara masih bisa dipakai kalau nggak punya pertimbangan lain. Ini soalnya G4-nya itu nggak KS, nggak A2. Jadi mungkin ini masih bisa dimainin ya. Terus udah pasti pakai ini, jadi udah 2 grappler nih ya. Nanti kalau gil masuk tambah pusing kamu. Ini harus dicopot. Digantiin lagi. Soalnya udah ada masuk king tuh alloy bisa tergantikan. Bisa tergantikan ya. Tapi sementara sih karena gue udah gak main jadi gue harus ngetes. Jadi antara king sama alloy. Karena itu too much atau enggak. Tapi sementara ini sih alloy tetap ini hero-heromu yang kamu punya ini hero top tier ya. 1, 2, 3. 4. Jadi SSR Plus gue udah gak banyak komentar, bebas abis itu. Kalau mau ngelengkapin ya ini PMA2 yang digembar-gemborin orang ya. Tapi kalau dari SHC-nya sih kamu bukan line up broken. Karena SHC-nya masih belum nutup buat satu tim. Pertimbanganku itu aja sih sebetulnya. ID-nya bagus, bersaing. Cuman aku yakin sih harusnya grafiknya menurun top up-nya. Gak pasti kelihatan. ID-nya bagus ya, lancar. Ini kalau bisa A2 King KS jauh lebih bagus kalau kamu masih bisa top up. Tapi kalau A2 King KS, ya kamu biasanya nextnya yang agak boncos. Karena pasti BT-nya kurang, Atomic-nya nggak bisa nutup, Atomic-nya paling cuma A1, belum tentu KS kalau nggak top up. Iya, rekapan gua, King, Atomic. King, Atomic. Kill bisa di-skip, bisa di-skip loh ya. Milza, lihat nanti. Setelah Milza apa? Gak bisa jawab sekarang. Yang pasti dua itu dulu sih. Atomic sama si... Siapa itu namanya tadi? Atomic sama si King. A1 semua. KS-nya bebas. Sesuai dengan kemampuanmu. Kalau mau aman ya... King. Ya. Soalnya ini udah ada Suiryu ya. Atomic-nya rada... polos dikit ya udahlah ya. Ya tergantung kantong sih. Udah tinggalin. Ini karena kamu nomor 3... Kalau dilihat dari arenanya sih harusnya agak keteteran. Nomor 5. Nomor 3 juga. Berarti ininya lainnya juga mirip-mirip. Lawannya berat. Not really ini. Nah ini yang masih ngikutin nih. Gak ngikutin-ngikutin amat berarti. Jadi udah main santai aja bang. Karena ini gue yakin juga mirror trialnya harusnya udah tamat. Dengan line up kayak gini. Salah. Resent tower. Nah, lama kan? Nah, ini belum. Ini belum karena... Ya, SHC-nya udah lari ke hero utama. Kebagi ke hero side lagi, ya kan? Hero side. Jadi wajar pasti satunya keteteran. Klasik. Nah, itu. Gua di sini. Macetnya itu di lantai 60. Yang server 500. Dan dia kayak gitu. Ya, karena SHC. Ini karena dia duitnya habis buat ngambil hero. Orang-orang sekarang tuh pasti duitnya habis buat ngambil hero doang. Tapi growth-nya, hero-nya ya gitu-gitu aja. Biasa aja. Itu aja. Semoga tambah pusing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you in the next video. Shalom, Mad Bros. GG ID-nya, bang.